Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sosmari Sandi dari NTB, tepatnya dari Sumbawa. Saya gabung di NASA itu 2016. Kemudian karena waktu itu saya nggak punya plan, nggak tahu persis seperti apa bisnisnya. Akhirnya 8 bulan itu hanya jalan seperti itu. Saya hanya menggunakan produk. Nah, ternyata dari saya gunakan produk itu timbul tanya besar bagi saya. Saya harus detail dapat informasi tentang NASA. Akhirnya waktu itu saya ikut pendidikannya. Pendidikan waktu itu yang pertama saya ikut adalah SMB. SMB itu Agustus 2017. Waktu itu juga saya belum punya pasukan. Nah, setelah saya ikuti SMB, saya mengenal bisnisnya. Kemudian saya coba komunikasikan dengan tim bahwa ternyata NASA ini punya bisnis yang luar biasa, di samping juga manfaat dari produk yang kita gunakan. Kemudian saya bangun jaringan, akhirnya 6 bulan setelah saya ikut SMB, jaringan saya berkembang, saya pun ikut KDI intensif. Cuman waktu itu pun saya sudah sampaikan ke teman-teman bahwa penting sekali kita mengikuti pendidikan NASA ini, KDI intensif, kemudian SMB, dan beberapa pelatihan lainnya. Akhirnya setelah 1 tahun saya ikuti KDI intensif, alhamdulillah hasil yang didapat itu ternyata luar biasa. Yang selama ini di mereka, di teman-teman itu menjadi tanda tanya besar, seperti apa NASA, karena yang didapat itu hanya dari komunikasi online saja. Ternyata sekarang didapatkan langsung informasi itu dari Pak Hana sebagai direktur dari PT NASA, dan memang hasilnya sangat luar biasa. Pendidikan di bisnis NASA itu sangat penting, di mana tanpa pendidikan kita tidak akan pernah mencapai tingkat atau peringkat yang paling tinggi di NASA. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses NASA. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Riana Hendayani, biasa dipanggil Ana. Alamat saya di Manis Kabupaten. Saya berasal dari Stokis AD1860. Sebelum saya mengikuti acara yang diadakan oleh NDO, KDI, SMB, tematik misalnya, sebelum saya mengikuti acara seminar tersebut, saya sulit. Yang pertama, saya sulit untuk bagian penjualannya. Lalu yang kedua, saya sulit untuk mendapatkan member-member atau donor. Lalu saya sulit untuk mengembangkan jaringan. Dan saya merasa perkembangan saya itu sangat lambat sekali. Setelah saya mengikuti acara-acara seminar NASA, saya lebih mengerti tentang produk-produk NASA tersebut, saya memahaminya. Saya bisa secara gampang untuk menjelaskan kepada calon konsumen manfaatnya bagaimana dan dosisnya bagaimana. Lalu yang kedua, setelah saya mengikuti acara-acara seperti NDO, KDI, Master Seller, bahkan SMB sekaligus, dalam pengembangan jaringan saya akan lebih mudah, saya lebih percaya diri. Karena apa? Karena saya sudah membawa bekal ilmu-ilmu di NASA itu memang bagus. Saya lebih percaya diri, saya bisa merubah mindset saya sendiri yang tadinya saya kurang merasa berpikir saya kurang mampu untuk menjalankan bisnis ini. Saya fight, saya mampu, dan saya bisa. Lalu selanjutnya saya lebih mudah untuk mengembangkan jaringan saya. Dari yang 1,5 tahun yang lalu, saya masih bekerja ikut orang, saya masih membuat kaya orang lain, bahkan bos saya. Saat ini, saya 1,5 tahun di NASA sudah membuktikan. Saya sudah stokis, saya sudah berpenghasilan minimal 10 juta sebulan. Silahkan ikuti semua acara yang diadakan oleh tim Dynamic. Karena apa? Saya sudah merasakan begitu besar manfaatnya. Yang pertama, saya bisa mengembangkan jaringan saya secara pesat. Terus yang kedua, saya bisa menaikkan omset saya yang begitu luar biasa. Lalu yang ketiga, saya bisa lebih percaya diri dengan diri saya sendiri. Dan masih banyak sekali manfaat yang saya rasakan. Assalamualaikum
Perkenalkan, nama saya Satya Rudi Lesmana, saya dari Banyuwangi. Sebelum mengikuti bisnis Sasa, saya tuh tidak ada apa-apanya. Karena apa? Karena yang diadakan kurikulum oleh Dinet untuk kurikulum pendidikan bisnis Sasa itu sangat luar biasa. Dan saya sangat merasakan manfaatnya lah di dalam diri saya sendiri untuk mencapai kesuksesan di pendidikan bisnis Sasa ini. Himbauan saya untuk kepada teman-teman mitra-mitra bisnis Sasa ini yang belum mengikuti, ayo segera kita mengikuti kurikulum pendidikan NASA ini dari Dinet Pusat Jogja yang telah mengadakan KDI, SMB atau yang lainnya. Ayo ikutin kita, karena tanpa mengikuti pendidikan kita tuh tidak akan jadi apa-apa. Mau dibawa kemana bisnis NASA kita ini? Tanpa pendidikan kita tidak akan bisa mencapai kesuksesan. Jadi karena manfaat dari bisnis NASA ini, pendidikan bisnis NASA ini membuat saya sehingga sekarang tuh menjadi ketua kelas di grup PBN pendidikan bisnis NASA sampai hingga sekarang, karena downline saya juga semua sudah mengikuti pendidikan bisnis. Jadi ayo kita semua harus pintar dan smart, karena apa? Pendidikan nomor satu. Satu contoh saya kasih, satu contoh kecil aja. Anak kecil itu mau belajar membaca tuh harus disekolahkan dulu sama orang tuanya selama 6 tahun lah. Kita juga berbisnis tuh butuh pengetahuan dan butuh sekali ilmu. Ayo, segera kita ikutin kurikulum Dinet Pusat Jogja. Semangat pagi, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.